Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi. Hari ini kita melakukan jalan-jalan ke Sulawesi Selatan. Kita mau lihat batu-batu. Ya, ini pakar batunya nih, Profesor Dana. Mana batu? Wah, pakar batu tuh, pakar batu. Kita sekarang lagi di Maros. Kita lagi di Leang-Leang. Kata ini pakar batu ini dulu di sini sejarahnya batu lah. Ya. Jadi acaranya hari ini kita foto-foto landscape sambil ngeliat batu-batuan. Nanti ada yang modelnya terbang dari Jakarta langsung. Mungkin ada modelnya burung nanti. Burung terbang kita foto. Jadi nanti ada review kamera, review lensa, dan review batu. Oke. Pakai apa nih? Sony. Zeiss Baltis. Ini aja. Zeiss Baltis ini. Tanya lihat nih. Zeiss Baltis. Nanti kita review nih. Oke. Okay. Dan dalam lensa ini gimana nih? Alis. Burung nih kayaknya, foto burung ini. Enggak, ini pendek ini. Oh iya deh, 2470. Nikon, IOS, pelang emas. Pakai bodinya Nikon D750, full frame yang baru nih. Mana Pak kameranya? Kamera lawas yang udah ini. Discontinue. Yang di Padang dijual nggak laku. 60D ya Pak ya? Enggak, 50D. Justru kamera-kamera lawas tuh punya karakteristik warna sendiri yang kita lihat nanti. Oh ini kan Sony lagi, Sony. Woi, Sony lucu. Oke, lihat Fuji yang jalurnya dulu nih. Pak bocil nih pakai Fuji ST20 ya. Oh iya benar. Ini. Botol merah ini. Udah lihat ini kayaknya dari semua ini paling bonafit. Paling kecil. Wah, kecil tapi paling. Cari ini. Teri. Cari fosil. Pak Metrik ini teman saya dulu manualan nih. Sekarang masih manualan nih. Scan Nocton 35 1.4. Tajam. Lensa ini tajam tipis-tipis, nanti kita review lagi. Yap, kita berjumpa dengan Profesor Dana. Profesor Dana, jelaskan dong apa ini batu apa? Jadi ini batu apa ini, Pak? Ini batu gamping, Mas. Mungkin ekivalen dengan formasi Tonasa. Umurnya oligomycin, postdockingnya Sulawesi umurnya bagian barat. Oligomycin tuh berapa tahun? Ya, mycin mah sekitar 30 lah sampai 25 juta tahun lah. Tapi ada datingnya juga panjang sampai 9 juta, tapi mungkin karena pakai radioaktif ya, jadi yang muda-muda tuh ada aneh gitu. Jadi dia kecap terus, kemudian dimatikan sama si ini, vulkaniknya Chamba. Baru terakhir ada Tacipi, baru Walanai. Sin norogenik ya di Sulawesi. Jadi kalau ngelihat patternnya, pola-polanya ini seperti tower. Limestone. Jadi lihat banyak lubang-lubang karena proses kartisifikasi di permukaan. Tapi ini bukan sedimen. Terus aja lah. Asli. Plastik. Lain itu mah sedimen. Enggak, non plastik. Bedanya sedimen limestone. Ada sedimen kimia. Sedimen non plastik. Non plastik. Tetap masuknya sih. Jadi kalau moto di sini tuh harus bawa lensa wide dan bagusnya pakai drone sih, karena view-nya tuh lebih bagus dari atas. Jadi kalau pakai lensa biasa wide biasa dari bawah tuh agak kurang wide. Di 35 kita cuma dapat di batuan doang. Nah, kalau bagusnya tuh emang harus pakai drone. Jadi sebentar lagi kita akan ambil dari drone. Kita lihat hasilnya.
kita akan melihat ketua panitia ini. Dia pakai M4 ya? M4 Leica. Ini walaupun analog tapi mahal. Ini lensanya ya sekarang di 12 ya. Enggak perlu sekarang, Mas. Oh, sekarang lebih 28. Leica M4 ini analog sekitar 17-an ya. Mungkin sekitar 12-13. 14-13. Kondisi seperti ini tining, belum yang mulus. Jadi jangan salah, analog itu juga mahal. Kalau mau tahu hasilnya tergantung yang moto kayaknya. Si lensa-lensa jadulnya lagi nih. Sumiluk M50. Ini dulu dapatnya berapa tadi? 10. Dapatnya 10 kan miring. Ini sekarang nih kalau masalah sekitar 20-an ke atas ya. Iya. Ini bokeh killer. Yang bokeh killer itu yang 35, Mas. Oh, 35. 35-14. Ini bokehnya juga ngeri lah. Bokehnya lumayan lah. Ini yang Sumiluk yang dulu, Mas. Yang baru lihat nih. Sumiluk yang dulu yang ya. Kalau tadi review kamera jadul, nah sekarang kamera high end nih. Nikon full frame D700 pakai D750. 80-400. Kamera lagi nano coating ya? Iya. Oh, kamera nano coating. Ya, enggak ya, terkira lah itu namanya. Ya, kalau kita lihat hasilnya secara itu wah enggak kelihatan ya. Ya, ya. Wow, tajamnya kinis-kinis. Oh, aku zoom sini aja ya. Lihat. Tajamnya enggak dapat. Ini tajam kinis-kinis lah kawan-kawan lah. Pak Robi ini kemania. Ini berapa? 70-200 ya? 750. Dia 750. 8400. Berat banget. Dapat second dari orang PHE jual murah. Berat nggak, Jiri? Menurut lu berat nggak, Jiri? Berat. Coba. Jadi, 70. Apa, Pak? Lensanya 8400. Buat moto burung. Burung ini review singkat Heliar plus A7R gimana, Mas? Kelebihannya dulu Heliar di A7R tajam. Nah, ya jelas outlander, Mas. Terus tuningnya nih, langitnya bagus, kalau dapat birunya itu bagus. Terus dia kayak ini ya, kayak betul. Ada CPL, kayak efeknya kayak JBL gitu. Kalau kita pas matahari di belakang kita itu masih langitnya birunya bagus banget. Apa namanya itu? Apa distance range nya itu apa? Dynamic range. Nah, dynamic range bagus ya. Bagus. Dia cons-nya di ini karena ini sebenarnya punyanya Leica nih. For Leica, jadi saya pakai adapter ke Next. Jadi ada vignet, tapi malah dramatis jadinya. Ada vignet itu bisa negatif bisa positif, tapi saya suka. Terus ini ya, Heliar ini di range harganya 12 ya? Iya, sekitar itu. Jadi nggak kalah sama kalau kita nyari lensa Sony ini mahal ya, wide mahal ya? Iya. Jadi nah, ternyata setelah saya beli yang versi Leica ini, ternyata keluar yang montengnya Sony. Iya. Aduh. Udah telat. Udah keluar. Makanya saya aduh. Berarti ya, kayaknya udah. Sony tahu nih ya. Gunanya banyak. Dan ini Mark III ya, yang Mark III. Karena yang Mark II itu ada color shift di ujung di pojok-pojoknya itu. Kalau yang ini udah enggak ada. Jadi warnanya udah enggak sesuai. Jadi enggak ungu-ungu gimana gitu. Recommended ya buat A7R. A7R, tapi yang cari yang mountingnya Sony aja. Kalau kekurangannya apa? Kekurangannya manual yang pastilah. Manual sih buat saya malah menarik ya, karena landscape ngapain landscape pakai auto gitu. Itu sebenarnya percuma juga. Jadi kalau untuk yang wide itu saya pikir manual udah enggak masalah. Auto malah enggak dipakai kan. Terus apa namanya 15 mili ini distorsinya kecil nih, bagusnya nih. Berarti baguslah. 21 enggak ada juga.
Sip. Soccer plus kecil lagi kalau ukurannya enak banget. Nah, kekurangannya ini, hoodnya ini ganggu nih. Hoodnya kalau kita mau pasang filter apa gradual ending itu nggak bisa. Kepalanya. Hoodnya ini. Kepalanya nggak bisa dicopot. Iya. Kalau nggak iya, nggak bisa. Harus dipotong tuh. Sayang. Kemarin kan kita pakai buat foto udara itu. Gimana? Kita bisa motongnya, Pak? Motongnya apa di tengah bubur? Tapi ya ini lensa mengerikan kali ya. Laser ya mungkin. Gimana caranya? Laser cutting. Pelan-pelan. Jadi gitu ya. Berulang-ulang. Bayarnya berapa itu? Oh, enggak, Pak. Di mana, Pak? Panas, Pak. Hah? Laser panas. Di mana bisa anu ya? Kita sekarang menuju ke gua di Ramang-Ramang. Katanya gua ini bercahaya cermin. Jadi ada beberapa warna batuannya. Jadi gua ini merupakan tempat apa ya? Tempat bersejarah lah. Penunggu di sini. Jadi katanya kita harus berniat baik kalau mau ke gua ini. Nanti kita akan menuju sana, kita lihat secantik apakah gua yang dimaksud. Jalan sekitar 15 menit untuk warga sini, mungkin kalau pendatang ya sekitar 30 menitan. Semoga guanya bagus, kita nanti kita lihat di sana. Down the years it's been alright, and now I'm sorry I want more, let's not end tonight. And on as we go we seem to fight, but baby that's just the way we love, and only in the dark do we see our sunlight. Home is where we were, home is where we want to be, and yes we don't have time to say goodbye. And this ain't the last time. Now this time before we go, raise your hands, raise a toast. Time is something special, just like love before it starts to snow. It's crazy how the years have gone. Memories are the drug we're on, but darling, just remember that there's never a goodbye. It was falling, there's never a goodbye. There's never a goodbye. It's falling. There's never a goodbye. Kita menuju objek ketiga di pantai Tanjung Layar Makassar untuk mengejar spot sunset. Cukup bagus untuk sunsetnya hari ini. Semoga foto dari teman-teman bisa oke. Oke. Calling back to a different time. Maybe I need to hear your voice to make me smile. No, 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 it's not said and done. Baby, you could fly with me and we'd be worried. And it's only time before we miss the fire. You and I reach the top of higher. Whoa, our heads up in the sky. Just seeing our years pass by. 10 years down. Rangkaian geofoto hari ini telah selesai. Ini lokasi terakhir di Pantai Tanjung Layar.
kita lihat lagi pada moto sunset. Sampai ketemu lagi nanti di geofoto selanjutnya yang pasti tahun depan, nggak tahu di mana. Oke, langsung lagi. Akhirnya cita-cita gua tercapai, mengalungin kamera Leica.